enak, Re. Adem banget. Aduh. Udah pohonnya tinggi banget ya, Ria. Aduh, seru banget. Tinggi apaan lu? Orang pohonnya kayak gini kecil. Wah, iya ya, Re. Pendek, dikira tinggi pohonnya. Re, kita kan anak nakal nih, Re. Sekarang kita mau ngapain ya? Ya nyisingin orang lah. Ngomong-ngomong, kamu udah nyisingin orang belum, Re, hari ini? Ya udah lah, aku udah nyisingin orang. Nyisingin siapa, Re? Aku belum nyisingin orang. Aku nyisingin Pak Polisi, no. Hah? Nyisingin Pak Polisi? Nyisingin gimana, Re? Tuh, lihat tuh. Aku abis ambil skuternya Pak Polisi. Masa iya, Rey? Iya lah! Rey, kita turun yuk. Kita mainin skuter yang berpolisi. Ayo, Nuh. Ayo, Rey, Rey, Rey. Kita main skuter, Rey. Dari situ tuh, Rey. Kita turun. Ayo. Aduh. Ayo, cepet. Berat sekali. Ayo cepet, sini. Nah, aku di depan, nak. Kamu di belakang, nak. Oke. Oke, Rey, siap, Rey? Iya, Rey. Satu, dua, tiga. Aduh, seru lah, ayo, Rey. Lagi, Rey. Ayo, lagi. Aduh. Ayo sini, Rey. Satu, dua, tiga. Aduh. Jatuh lagi. Jatuh. Oke, Kak, kita udah sampai deh di taman. Ya udah, Ma, aku mau ketemu main dulu ya, Ma, di taman. Oke, Kak, hati-hati ya mainnya. Ini jangan lupa tasnya, Kak, bawa. Oke, Ma. Oke. Oke, Ma. Ya udah, Ma, aku jalan dulu ya. Dah, Kakak, hati-hati ya. Oke. Aku lupa, Rara belum pakai baby cover. Nanti main sepatu roda dia acak-acakan lagi rambutnya. Ya udah deh, aku samperin dulu Raranya ke taman. Sepatu roda, rambutnya jelek banget ya, Nek. Eh, Rey, gue udah ide nih, Rey. Gimana kalau kita isengin aja anak cewek itu? Ayo, Nek. Ayo, Rey. Oh, no. La. Aduh, Nek, mana ya? Kok belum datang juga? Padahal kita udah janjian di sini. Aku udah bawa pop light padahal dari rumah. Kok nanya malah lama sih? Malah aku sendirian di sini. Rey. Wah, Rey. Itu dia tuh, Rey. Anaknya tuh, Rey. Kita isengin yuk. Ayo. Cari kertas. Ayo. Ini. Wah, itu dia tuh, Rey. Kertasnya ambil, Rey. Oke. Ayo, Rey. Kita timpukin kertas ini ke rambut anak itu. Lihat tuh rambutnya acak-acakan banget, Rey. Iya, Nuh. Ayo, Nuh. Rey, timpuk. Aduh, siapa sih yang nimpukin kepala aku? Nah, itu dia, Kakak. Bandel banget sih.
Kak, kenapa? Kok kayaknya kesel banget? Mama, itu mah rambut aku dilemparin pakai kertas. Hah? Rambut kamu dilemparin kertas? Kok bisa? Gak tahu tuh, Ma. Dasar anak nakal. Wah, pasti karena rambut kakak berantakan kali. Makanya mereka nakalin kakak. Emangnya rambut aku berantakan apa, Ma? Iya, Kak. Berantakan. Mungkin tadi karena kakak main sepatu roda, jadinya berantakan deh. Terus gimana dong, Ma? Jelek dong rambut aku kalau berantakan. Tenang aja, Kak. Mama udah bawa nih, biar rambut kakak rapih lagi. Apaan itu, Ma? Ini dia, Kak. Ini adalah BQ4, Kak. Vitamin dan pelicin rambut tanpa bilas. Oh, BQ4. Pakein dong, Ma, biar rambut aku gak kusut lagi. Oke, Kak. Sini Mama pakein. Oke, Ma. Oke. Ini cara pakainya gampang, Kak. Ini dituangin dulu ke tangan. Diusap-usap, lalu diratakan deh ke rambut. Nah, setelah diusap-usap, diratakan di rambut, sekarang Mama sisir ya, Kak. Disisirnya juga gampang, Kak. Anti kusut. Nah, setelah itu, Kakak pakai bando deh. Wow, cantik banget anak Mama. Lagi kan? Oh, cantik kakak. Banget, Kak. Cantik banget. Udah enggak kusut lagi rambut kakak. Wah, ini mah rambut anti dibully, Kak. Kertas-kertas yang dilemparin sama anak nakal itu enggak akan nempel lagi sekarang di rambut kakak. Wah, bagus deh kalau gitu. Jadi anak-anak itu enggak bakal isengin aku lagi. Iya, Kak. Ih, serem banget sih, kesel deh. Emang enak kita isengin. Itu Naira. Kok rambut kamu banyak banget kertasnya, Nay? Oh, no. Ya ini Mama Rara, aku diisengin sama anak-anak di sana. Wah, kasihan banget, Nay. Rara juga tadi diisengin sama anak-anak di sana. Iya, Mama Rara diiseng banget. Nay, kamu tahu kan, Nay, caranya biar rambut kamu anti-bully? Gimana, Nay, caranya? Soalnya aku kesel banget, rambut aku dilemparin kertas. Ma, kasih tahu, Ma, caranya biar rambut Nay anti-bully. Ini, Nay, caranya. Nih. Pakai ini kayak Rara, ini namanya BQ4. Wow. Oh, BQ4. Aku tahu Mama Rara, pakaiin aku dong biar rambut aku rapi dan dibully. Oke. Okay. Sini Nay, Mama Rara pakaiin. Oh, iya. Udah tuangin ya, Nay. Lalu kita ratakan di rambut. Ih, wangi banget Mama Rara, aku suka banget wanginya. Iya, Nay, selain wangi, rambut kamu kan jadi tambah rapi deh. Mama Rara, BQ4 ada berapa varian sih? BQ4 ada 4 varian, Nay. Variannya apa aja, Ma? Ada ekstrak miri. Ada ekstrak urang aring. Ekstrak lidah buaya. Dan ekstrak minyak zaitun, guys. Nah, cantik dan rapi kan sekarang jadinya? Wow. Wah, iya, Ma. Nay jadi cantik dan rapi sama kayak aku. Iya dong, BQ4 gitu loh. Mama Rara, tapi aku masih kesel deh sama anak yang tadi ngisengin aku. Iya sih, Mama juga kesel sama kelakuan mereka. Gimana kalau kita kasih pelajaran, Nay? Kasih pelajaran gimana, Ma? Iya, kasih pelajaran gimana, Mama Rara? Gimana caranya ya? Wah, mana nih yang ambil skuter aku? Lihat aja kalau kamu aku tembak. Wah, pas banget. Ada Pak Polisi tuh. Gimana kalau kita laporin aja? Okay. Ayo kita laporin ya. Okay. Ayo. Kita laporin. Awas aja ya kalau ketemu aku tembak. Pak Polisi, tolongin kita dong. Wah, ada apa ini Bu, rame-rame? Itu Pak Polisi, anak saya sama temennya tadi digangguin orang di sana. Pak Polisi. Gangguin gimana, Bu? Iya, mereka dilemparin kertas, Pak Polisi, kepalanya berdua. Iya, Pak Polisi. Oh, gitu. Ciri-cirinya orangnya kayak mana yang lemparin? Yang lemparin kita ada 2 orang, Pak. Yang satu kecil, yang satu besar. Terus ya, dia pakai skuter. Hah? Pakai skuter? Skuter warna putih, bukan?
Iya pak, kok bapak tahu skuternya warna putih? Soalnya itu skuter saya. Jadi mereka tuh yang ngambil skuter saya. Oh, itu skuter bapak. Iya betul, ayo cari orang ayo. Ayo, 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 ayo. Oke. Wah, itu mereka, Pak Polisi. Ayo, ibu lo sana, kolah sini biar kita sergap. Oke, ayo pak. Wah, ada apaan ini rame-rame? Mau minta tanda tangan? Tanda tangan? Kalian udah gangguin mereka kan tadi? Oh, mereka? Emangnya kenapa, Bu, kalau gangguin mereka? Ya nggak boleh lah, dosa kan udah isengin orang. Iya tuh dosa. Iya benar. Hah? Dosa deh? Yeay, dikasih taunya malah ketawa. Ya iya, Bu harus ketawa. Masih kita harus nangis, Bu. Kalian, aku laporin polisi ya kalau nggak kapok-kapok. Polisi? Siapa berani? Pasti kalian takut kan sama polisi? Iya, pasti kalian takut kan? Ya iyalah, kita masih takut sama polisi. Tapi kalau ada polisi, kita langsung kabur. Ih, dibilanginnya susah banget nih anak. Tuh, lihat tuh di belakang kamu, ada ya, siapa tuh? Emang ada apaan sih di belakang kita? Paling nggak ada apa-apaan. Sini, ada polisi nih. Iya, polisi ya skuternya aku ambil nih. Rey, gimana ini Rey? Kalian yang ngambil skuter aku kan? Bukan aku pak, tapi dia. Ah, sama aja. Dari kita, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Bantu kita menuju 2 juta subscriber.